Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Adegan romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka rupanya menghipnotis semua orang. Apalagi kelucuan Arya Saloka saat memvideo Amanda Manopo memakai kameranya. Namun rupanya unggahan salah satu penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka ini berujung tidak enak. Putri Ana mengungkapkan tidak terima jika kamera Arya Saloka yang baru saja dibelinya dipakai untuk properti sinetron Ikatan Cinta. Kamera yang dipakai tersebut adalah milik Arya Saloka. Inilah yang membuat Putri Ane tak terima jika alat Arya Saloka dipakai untuk properti sinetron Ikatan Cinta. Apalagi kamera tersebut digunakan untuk bareng bersama Amanda Manopo. Tentu saja hal ini menuai kontroversi. Lagi-lagi istri Arya Saloka dihujat oleh netizen dengan kelakuan dan kata-katanya. Tak disangka Putri Ana akan melakukan hal tersebut. Putri Ana juga mengatakan bahwa kru sinetron Ikatan Cinta tidak ada inisiatif untuk memiliki barang sendiri, sehingga harus menggunakan properti orang lain, yakni kamera pribadi milik Arya Saloka. Ungkapan ini juga tentunya menguras emosi penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka ataupun sinetron Ikatan Cinta. Bahkan istri Arya Saloka ini dianggap iri oleh para penggemar, iri dengan Amanda Manopo yang selalu ditanya-tanya oleh fans dimanapun Arya Saloka berada. Seperti hari ini Arya Saloka berada di Yogyakarta, peresmian Kokoni terbaru di kota Yogyakarta. Tanpa didampingi, Putri Ane Arya Saloka berada di sana. Namun yang menjadi pusat perhatian adalah yang ditanyakan adalah Amanda Manopo, istri fiktif Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Bukan Putri Ane, istri nyata Arya Saloka. Penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana-mana berkat sinetron Ikatan Cinta. Nama keduanya sekarang semakin dikenal dan memiliki beribu-ribu juta penggemar. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru tentang artis kesayangan kita semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.